KPM. Apabila kita dah buat keputusan untuk masuk ke tingkatan 6, kita mesti nak berjaya kan? Betul tak semua? Baik. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua murid-murid? Cikgu harap semua sihat, semua berada di rumah dan stay at home. Hari ini, saya, Cikgu Muhammad Fazli bin Ahmad, Guru Bimbingan dan Kaunseling Kolej Tingkatan 6 Tunku Abdul Rahman Putra, Sabak Benam Selangor, akan cerita kepada semua pelajar macam mana nak berjaya di Tingkatan 6. Ha, yang ini mesti adik-adik ataupun para pelajar yang berada di Tingkatan 6 nak tahu perkara ini kan? Jadi, kena ikuti apa yang cikgu nak sampaikan ini supaya kita dapat jelas dengan apa yang kita nak capai di tingkatan 6 nanti. Baik, para pelajar dan juga penonton yang cikgu kasihi sekalian, untuk berjaya di tingkatan 6 ini, yang pertama, kita mestilah tahu apakah tujuan kita masuk ke tingkatan 6. Ha, yang ini kan, kita kena betul-betul clear. Para pelajar perlu clear dengan tujuan masuk ke tingkatan 6. Baik, cikgu bagi contoh, para pelajar nak capai cita-cita. Okey, nak capai cita-cita masuk ke tingkatan 6 ni sebab nak masuk ke universiti A, nak masuk ke universiti B, nak masuk ke universiti C dan sebagainya. Jadi, kena clear, kena betul-betul tahu dan faham apakah tujuan para pelajar masuk ke tingkatan 6. Kalau setakat masuk ke tingkatan 6 nak dapat sijil sahaja, bolehlah juga, tak ada masalah sebenarnya. Tapi, lebih baik dengan keputusan STPM daripada tingkatan 6 itu, kita dapat sambung belajar di peringkat ijazah. Ha, lagi bermanfaat kan, lagi berguna sebenarnya. Daripada kita masuk ke tingkatan 6, kita setakat nak dapatkan sijil sahaja. Ha, tu nanti bolehlah juga untuk kita dapat ilmu. Tapi yang lebih penting, kita dapat sesuatu untuk masa depan kita. Jadi, kalau para pelajar sudah berada di tingkatan 6, pilihlah kerjaya ataupun pilihlah satu cita-cita yang terbaik supaya nanti kita dah masuk tingkatan 6, kita dapat belajar bersungguh-sungguh, kita dapat usaha, kita dapat buat apa yang kita perlu buat untuk mencapai keputusan yang baik. Jadi, antara cara nak berjaya apabila berada di tingkatan 6 ni para pelajar, kita kena ada tujuan. Ha, nanti kalau cikgu tanya, kamu masuk tingkatan 6 ni nak apa? Nak buat apa? Ha, cakaplah dengan cikgu, saya nak masuk ke tingkatan 6 ini untuk saya bina kerjaya yang lebih baik pada masa hadapan. Untuk saya masuk ke universiti awam yang lebih, apa orang kata, yang lebih dikenali dan sebagainya. Ada banyak universiti-universiti di seluruh negara kan? Jadi masuk tingkatan 6 ni menjadi laluan utama untuk kita pergi ke universiti dan terus kita belajar untuk kita capai apa yang kita nak satu hari nanti. Jadi laluan tingkatan 6 ni antara yang terbaik kalau para pelajar nak masuk ke universiti. Ha, yang tu eh. Ha, jadi para pelajar, ini ialah apa orang kata, sebagai satu perkara yang perlu kita perhalusi, yang perlu kita ambil berat, apakah tujuan utama kita masuk ke tingkatan 6, iaitulah kita kena ada apa yang cikgu sebut tadi, murid-murid, apa yang cikgu sebut tadi. Ha, kita perlu ada tujuan. Nak masuk ke mana-mana, kena ada tujuan tujuan dulu. Jadi, buat setting, buat apa orang kata, buat study dulu. Kita masuk ke tingkatan 6 ni untuk pergi ke mana, supaya nanti haluan ataupun hala tuju kita lebih jelas dan lebih clear, supaya nanti akhirnya habis saja tingkatan 6, kita tahu nak pergi ke mana. Baik, di tingkatan 6 ini sebenarnya ada 23 mata pelajaran yang ditawarkan. Ha, tapi dia bergantunglah kepada di mana para pelajar memilih tempat untuk sambung belajar di tingkatan 6. Di Kolej Cikgu sendiri ada banyak mata pelajaran yang ditawarkan. Antaranya mata pelajaran pengajian am, bahasa Melayu, teknologi maklumat, geografi dan banyak lagi, termasuklah sains sukan, ada juga kimia, biologi dan sebagainya. Jadi, pilih mata pelajaran yang betul untuk adik-adik berjaya di tingkatan 6. Kerana apa? Nanti bila kita nak masuk ke universiti kan, adik-adik para pelajar, bila kita nak masuk ke universiti, kita perlu mengisi UPU kan? Betul tak? Betul tak? Jadi, kalau nak isi UPU, kita kena menepati syarat am dan juga syarat khas. Jadi dalam syarat am dan syarat khas tu, nanti dia akan minta
Oh, untuk kita masuk ke kursus ini, perlu ada mata pelajaran pengajian am contohnya, perlu ada mata pelajaran geografi contohnya, perlu ada mata pelajaran sejarah contohnya. Jadi, para pelajar kena pilih kombinasi yang betul supaya kita dapat diterima masuk ke kursus yang ditawarkan itu ataupun kursus yang kita minati. Itu satu. Kalau adik-adik ataupun para pelajar boleh skor subjek-subjek yang mana para pelajar ambil nanti, okey, boleh teruskan. Tapi kalau rasa tak boleh skor, janganlah ambil mata pelajaran tadi. Cuba ambil mata pelajaran yang para pelajar boleh skor. Contohnya, kemudian jurusan juga memainkan peranan yang penting. Contoh, kita ditawarkan dalam jurusan sains. Tapi sebenarnya subjek-subjek sains ni kita dah tak boleh nak bawa di peringkat STPM. Di peringkat SPM pun kita dapat keputusan yang biasa-biasa sahaja. Jadi para pelajar kena buat pilihan mata pelajaran yang betul. Nanti bolehlah bincang dengan cikgu kan. Apa orang kata, sewaktu ditawarkan tingkatan 6 tu, bolehlah tukar jurusan dan sebagainya supaya kita tak tersilap bawa subjek-subjek ataupun mata pelajaran-mata pelajaran yang kita tak mampu nak belajar pun di tingkatan 6. Cuma ditawar sebab dah ditawarkan, jadi kita pun masuk je. No, jangan ya. Tolong bincang dengan cikgu apabila kita masuk ke tingkatan 6 supaya kita dapat masuk ke pakej mata pelajaran yang mana kita boleh skor. Skor tu penting pada pelajar. Kerana kita kena dapat sekurang-kurangnya 2.0 untuk melayakkan kita secara am masuk ke universiti. Nak dapat 2.0 ni memanglah nampak macam senang je nak dapat 2.0 ni, dapat semua C bolehlah dapat 2.0. Tapi sebenarnya ada juga mata pelajaran-mata pelajaran yang mungkin kita tak faham ataupun mungkin kita tak kuasai di peringkat STPM itu sendiri, semester 1 sampailah semester 3 dan juga kerja kursusnya, kita akhirnya tak mampu nak dapat keputusan yang baik. Jadi kita dah terambil mata pelajaran itu, tak dapat nak buat, kemudian akhirnya menyebabkan keputusan STPM kita pun jadi tak cantik. Baik, ada satu lagi keadaan di mana kita nak cuba-cuba mata pelajaran. Yang ini pun saya nasihatkan kepada para pelajar supaya berhati-hati bila nak saja-saja pilih mata pelajaran yang kita nak cuba-cuba. Contohnya, kita nak ambil pengajian perniagaan di peringkat STPM. Padahal di peringkat SPM kita tak ambil pun mata pelajaran tu. Tapi disebabkan minat ataupun disebabkan kita rasa, rasa nak cubalah. Ini nak try lah. Cikgu, tiba-tiba cikgu pula bagi mata pelajaran tu. Tiba-tiba, manalah tahu kan, rezeki kita memujuk. Yang kita ni pandai memujuk kan, para pelajar kan. Jadi cikgu pun, tak apalah. Sebabkan kamu dah rasa confident nakkan subjek itu, jadi cikgu pun bagi peluang. Rupanya kita tak mampu. Kerana apa para pelajar, sebenarnya cikgu pun takkan beri kalau kita tak ada basic ataupun tak ada asas. Tapi bergantung juga kepada kemampuan ataupun kehendak kamu. Itu sebab cikgu cakap, kalau nak berjaya di peringkat tingkatan 6 ini, kita kena pandai pilih mata pelajaran yang betul. Yang wajib pengajian am, walaupun mata pelajaran baru, para pelajar perlu skor kerana dia ialah mata pelajaran yang wajib untuk kita masuk ke universiti, untuk lulus supaya kita dapat masuk ke universiti. Baik, jadi mata pelajaran pilih dengan betul sebelum kita masuk ke kelas ataupun sebelum kita mendaftar, bincang dengan cikgu supaya kita dapat mata pelajaran yang terbaik untuk diri kita, kita nak bawa sepanjang peperiksaan ataupun sepanjang kita berada di tingkatan 6. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tingkatan 6 ni duduk saja ke? Jangan para pelajar, tingkatan 6 ni bukan setakat duduk dan belajar saja. Tingkatan 6 ni ada pelbagai aktiviti sama juga macam tingkatan 1 sampailah ke tingkatan 5. Itulah keseronokannya belajar di tingkatan 6 ni. Baik, jadi para pelajar, kalau nak berjaya di tingkatan 6 juga, kita perlu aktif dalam program-program yang dianjurkan di tingkatan 6. Program-program apa tu cikgu? Banyak ke program kat tingkatan 6 ni? Baik para pelajar, walaupun kita hanya setahun setengah, 3 semester saja berada di tingkatan 6, di samping kelas, kita ada juga aktiviti-aktiviti lain yang akan membantu dalam pembinaan diri para pelajar. Itu yang pertama, pembinaan diri. Yang tadi cikgu sebutkan ialah kelas. Kelas ni maksudnya memang kita wajiblah belajar untuk kita dapatkan keputusan yang baik dalam peringkat STPM.
Kemudian aktiviti-aktiviti lain tu memang kita akan juga adakan seperti tutorial. Tutorial ni, nampak tutorial pun dah nampak cantik kan, nampak seronok pula ada tutorial di tingkatan 6. Sebenarnya kelas tambahan, tapi kita namakan dia sebagai tutorial supaya pelajar lebih faham apa yang kita belajar dalam kelas pagi tadi. Okey, aktiviti-aktiviti lain apa lagi tu cikgu? Baik, kita ada juga aktiviti co-curriculum. Sama juga macam tingkatan 1 sampai ke tingkatan 5, di tingkatan 6 juga ada aktiviti co-curriculum. Kenapa perlu hadir co-curriculum? Okey, kenapa agaknya para pelajar? Baik, untuk kemasukan ke universiti, STPM masih lagi kira juga 10% markah co-curriculum. Jadi, para pelajar kena juga libatkan diri secara aktif dalam co-curriculum. Bila ada cikgu tanya, siapa nak jadi pengerusi? Angkat tangan cepat-cepat. Saya cikgu, saya nak jadi pengerusi. Kenapa? Kenapa awak nak jadi pengerusi? Sebab saya nak dapatkan markah yang baik dalam co-curriculum. Yes, itu terbaik. Sebab cikgu nampak kan, dalam masa setahun setengah ni, para pelajar tingkatan 6, dia sangat aktif tau. Dia nak dapatkan markah yang tinggi dalam co-curriculum sebab nak kejar 10 markah tu tadi. Walaupun 10 markah tu, tapi itu adalah markah yang sangat-sangat-sangat bermakna untuk masuk ke universiti. 10 markah tau. Kita aktif dalam co-curriculum, kita boleh dapat markah yang tinggi. Jadi, macam cikgu ingatkan tadi pada pelajar, kena aktif dalam co-curriculum. Kalau boleh kita rebut jawatan, tapi janganlah sampai bergaduh kan. Kita kongsi juga dengan kawan-kawan yang lain supaya kita dapat markah yang sama dengan kawan-kawan, ataupun kita dapat menaikkan potensi diri kita untuk markah co-curriculum. Jadi kalau ada co-curriculum tu, libatkan diri secara aktif, hadir, jangan ponteng. Walaupun kita sibuk macam mana sekalipun belajar, hadir, jangan ponteng. Kemudian kita dapatkan jawatan dalam kelab dan persatuan dan sebagainya supaya penglibatan kita jadi aktif. Baik, di tingkatan 6 juga itu je ke cikgu? Tak, sebenarnya tingkatan 6 ni pun banyak. Dia banyak juga aktiviti-aktiviti lain. Contohnya, macam hari Khamis malam Jumaat ada aktiviti bacaan Yasin. Sama juga, kita aktif, kita libatkan diri supaya nanti kita dapat mengisi selain daripada subjek, kita dapat ilmu, kita juga dapat pengisian rohani. Kemudian kita dapat juga ilmu kepimpinan, yang itu memang tak ada diajar dalam kelas ni. Memang tak ada subjek kepimpinan, tapi dengan penyertaan aktiviti co-curriculum, aktiviti-aktiviti kerohanian, para pelajar, ingat cikgu nak sebut ni, ilmu-ilmu ini kita akan gunakan apabila kita berada di luar nanti. Apabila kita masuk ke universiti nanti. Apabila kita berada dalam masyarakat nanti. Sebab ilmu-ilmu inilah ilmu-ilmu yang mahal, yang perlu adik-adik ataupun para pelajar belajar sewaktu berada di dalam sekolah ataupun di tingkatan 6. Baik. Kadang-kadang, para pelajar, dia ada masuk ke bilik kaunseling ni nak cerita sesuatu tau, para pelajar. Bila nak jumpa kaunselor ni, nak jumpa saya lah. Para pelajar, saya pun tengok, kenapa para pelajar ni, dia kongsi dengan masalah ni. Masalah ni kan, kita nampak seperti masalah ni ringan. Tapi sebenarnya, walaupun masalah itu ringan, cikgu ataupun kami perlu lihat secara, orang kata apa, secara sehabis-habis baik. Sebab kita rasa masalah tu masalah biasa, tapi kepada para pelajar mungkin masalah tu masalah yang luar biasa, masalah yang besar. Antaranya ialah masalah bergaduh dengan kawan dan sebagainya. Apa yang akan jadi apabila kita terlalu memikirkan perkara-perkara sebegini? Sebenarnya para pelajar, perkara-perkara sebegini akan mengganggu akan mengganggu pembelajaran kita. Jadi apabila kita berada dalam bilik kaunseling ni, kita bercerita dengan para pelajar kan, tapi kita akan cuba juga bantu para pelajar ini, walaupun masalah-masalah itu adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan kawan, bergaduh kadang-kadang kan. Walaupun berada di tingkatan 6 ni, umur orang kata-kata apa, orang kata dah besar kan, tetapi masalah itu tetap wujud. Iyalah, orang kata masalah ni perlu diselesaikan. Baik, apa yang cikgu nak sebutkan kat sini, kalau boleh kita kurangkan masalah luaran. Adik-adik ataupun para pelajar perlukan masa yang banyak untuk fokus kepada pelajaran. Sebab kan, kalau nak jadi pelajar yang berjaya di tingkatan 6 ni, antaranya ialah kita dah kurangkan tadi masalah luaran. Masalah luaran ni masalah-masalah yang mungkin para pelajar rasa dia sangat sangat mengganggu. Tapi dia hanyalah masalah kecil. Contoh gaduh dengan kawan tadi kan, cepat-cepat selesaikan. Bukanlah maksudnya masalah itu tak penting. Bukan.
Tapi kurangkan. Kalau katakan bergaduh dengan kawan tu, cepat-cepat selesaikan. Cepat-cepat settlekan. Mana nak selesaikan kerja khusus, mana nak belajar dalam kelas, mana nak aktiviti, apa orang kata, kurikulum dan sebagainya, mana nak aktif dengan persatuan, kemudian kita nak layan pula masalah-masalah luaran ni, tolong kurangkan. Kita para pelajar, ingat ibu bapa kita memberi, apa orang kata, ibu bapa kita ni mengharapkan sesuatu daripada kita untuk STPM ini, sebab dia dah bagi peluang kepada kita di peringkat SPM. Mungkin tak berapa bagus dan kita dah membuat pilihan masuk ke tingkatan 6, kita kena buat yang terbaik untuk tingkatan 6. Jadi untuk buat yang terbaik itu, kita perlu fokus. Bila dah fokus, insyaAllah, kalau katakan masalah luaran ni, masalah-masalah yang macam cikgu bagi tahu tadi, setakat masalah kawan yang kecil-kecil tu, tolong selesaikan cepat-cepat. Jumpa dengan PRS, minta tolong bantu. Jumpa dengan apa orang kata, badan-badan kepimpinan yang lain di sekolah ataupun di kolej tingkatan 6, minta dia tolong bantu supaya kita dapat selesaikan masalah itu dengan cepat. Jadi masalah-masalah luaran ni para pelajar, ya, memang kadang-kadang sangat mengganggu walaupun dia kecil. Tapi sebagai pelajar yang sudah dewasa ataupun pelajar yang sudah berada di lepasan menengah, perlulah matang, perlulah ada satu orang kata pertimbangan yang sewajarnya untuk kita selesaikan dengan keadaan yang lebih baik. Betullah, dah masuk bilik kaunseling tu, bincang dengan cikgu supaya kita dapat selesaikan secepat mungkin. Masuk bilik kaunseling pun, kalau dapat kita selesaikan cepat. Kita selesaikan segera. Jangan berlanjutan terlalu lama, sebab bila benda dah terlalu lama nanti kita susah nak selesaikan. Tambahan lagi, kita hanya berada 3 semester sahaja di kolej ataupun di sekolah tingkatan 6. Memanglah kat mana-mana pun memang akan berlaku masalah-masalah kecil, masalah-masalah luaran ni yang akan mengganggu keseluruhan kita punya keadaan apabila kita berada di sekolah ataupun di tingkatan 6. Jadi para pelajar, kena ingat bahawa masalah luaran ni kita perlu orang kata selesaikan dengan cepat, dan kalau boleh jangan ada langsung ataupun kita kurangkan, kita kecilkan, kita selesaikan dengan cepat. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kejayaan kita di tingkatan 6 bukanlah bergantung kepada diri kita sahaja. Ada faktor-faktor lain ataupun ada orang-orang lain yang membantu kita sebenarnya, iaitu kawan, ibu bapa dan juga guru. Okey, jadi kalau katakan ada faktor-faktor ini, kita kena juga menjadikan mereka ini sebagai rujukan kita untuk kita berjaya di tingkatan 6. Okey, cikgu nak fokus kepada jadikan guru sebagai rujukan. Baik, kalaulah kita ada masalah dengan kita punya pembelajaran, katakanlah kita punya kerja kursus ataupun assignment, nak sebut kerja kursus kan? Okey, kita punya assignment tak siap lagi. Kita pun jalan je ke sana sini tanpa tujuan, boleh siap ke tak boleh siap? Mestilah tak boleh siap, kan? Jadi kita kena buat rujukan kepada guru. Kita jumpa dengan cikgu tu, "Cikgu, saya punya assignment ni masih belum siap lagi. Sebab saya memang tak tahu sangat." Cikgu pun tanya, "Awak buat apa dalam kelas? Awak tidur ke?" Jangan, tak. Tumpuan ni boleh datang, boleh datang dengan baik. Kadang-kadang dalam kelas, tumpuan kita tidak berapa baik. Sama juga macam kesihatan kita, kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey. Jadi mungkin dalam kelas tu, waktu cikgu menerangkan tu, kita kurang faham. Jadi kita tak dapat nak buat. Baik, kalau begitu, macam saya kata, jadikanlah cikgu ni sebagai rujukan, kerana hanya cikgu sahaja yang tahu apa yang perlu kamu buat bagi mata pelajaran itu. Contohnya, mata pelajaran pengajian am. Cikgu suka mata pelajaran pengajian am ni sebab semua orang akan ambil. Semua pelajar ambil. Contohnya mata pelajaran pengajian am. Kamu pun masuk kelas, belajar macam biasa, tiba-tiba kamu tak tahu. Akhirnya kamu tak tahu, apa yang aku belajar tadi dalam kelas? Kamu pun, saya duduk dalam kelas tadi 2 jam, 3 jam dengan cikgu ajar. Tapi akhirnya bila keluar, tak tahu apa benda. Mungkin fokus kita hilang pada masa itu, kan? Jadi caranya, kalau para pelajar pergi duduk menung saja, kan, memanglah tak tahu, memanglah tak dapat apa-apa. Para pelajar perlu jumpa dengan cikgu. Jumpa saja cikgu, insyaAllah cikgu tingkatan 6 ni memang terbaik. Memang terbaik. Mereka akan membantu kita, membantu para pelajar untuk lebih faham kalau kita tak faham. Tak apa, satu dengan satu pun okey. Asalkan kita tengok dulu keadaan cikgu tu. Ini pun satu juga. Sebelum kita nak jumpa cikgu tu, kita tengok dulu keadaan cikgu tu. Kalau cikgu tu dalam keadaan yang tak sibuk, yang bertenang,
bolehlah kita jumpa dia, cikgu, boleh tak cikgu ulang semula apa yang cikgu ayah apa yang cikgu ajarkan tadi dalam kelas sebab saya kurang faham. Okey, baik, kita pun jumpa cikgu tu baik-baik, kita minta izin dengan dia, boleh tak cikgu ajarkan sekali lagi kepada saya tentang subjek ini sebab saya tak faham. Ataupun kita cakap dengan cikgu, okey cikgu, bila cikgu lapang sebab saya nak tanya cikgu tentang topik ini yang mana saya tak faham tadi. Yang ini para pelajar, ramai pelajar yang tak buat tau. Sebab bila dia dah tak faham, dia pun tak tanya cikgu. Dia pun tak cuba untuk berjumpa dengan cikgu. Akhirnya perkara yang dia tidak faham itu terus tak faham. Kan rugi tu. Jadi kalau para pelajar nak berjaya dalam satu-satu mata pelajaran ataupun di tingkatan 6 ni, perlu biasakan diri untuk jumpa dan bincang dengan cikgu. Okey, jadikan cikgu itu sebagai rujukan. Okey, yang itu memang sangat pentinglah. Sebab kalau para pelajar walaupun berjumpa dengan cikgu kaunseling sendiri pun, jumpa dengan guru kaunseling pun, guru kaunseling dia tak boleh nak ajar tentang pengajian am sebab cikgu kaunseling pun mungkin tak ada ilmu tentang pengajian am itu sendiri. Hanya guru mata pelajaran sahaja yang boleh bantu. Tapi bolehlah cikgu kaunseling akan bagi nasihat dulu. Okey, baik, kita akan ajarkan kepada para pelajar. Okey, kamu pergilah jumpa dengan cikgu, buat temu janji dulu ataupun kalau nampak cikgu tu lapang, boleh terus tanya dengan cikgu macam mana nak berjaya ataupun macam mana nak tahu apa benda yang kita tak faham tadi. Terlebih dahulu para pelajar cikgu nak ingatkan, sebelum jumpa dengan cikgu, bagilah kita apa orang kata bersedia dari segi adab tu dulu. Adab ni kena jaga tau. Jumpa cikgu kan, kadang-kadang kita jumpa cikgu, cikgu boleh tak tolong ajar? Memanglah kadang-kadang cikgu pun rasa, apa pelajar ni, dah lah dia tak faham tadi dalam kelas kan. Tiba-tiba jumpa saya, dia nak minta pula mengajar dia dengan dalam keadaan yang macam tu. Tak, sebenarnya para pelajar, adab tu kena jaga dulu. Nak jumpa cikgu, pastikan bagi salam dulu cikgu. Assalamualaikum, boleh tak saya nak bincang dengan cikgu? Tadi masa dalam kelas saya rasa macam mengantuk sangatlah, jadi saya tak berapa fokus dengan apa yang cikgu ajar. Boleh tak cikgu ajarkan semula ataupun cikgu nanti buat kelas tambahan, cikgu highlightkan balik topik ni sebab saya memang betul-betul nak faham dengan topik ni. Okey, itu antara cara apabila kita nak jumpa cikgu dan membuat rujukan. Sebab tak ada cara lain. Tingkatan 6 ni cikgu selalu sebut, dia hanya 3 semester, hanya 3 penggal sahaja. Jadi kalau kita katakan kita tak faham dan kita biarkan kita tak faham, akhirnya akan merugikan diri kita sendiri. Jadi macam mana kita nak berjaya sebab kita tak faham? Macam mana kita nak skor subjek itu sebab kita tak faham? Macam mana kita nak dapat keputusan yang baik untuk semua mata pelajaran sedangkan kita tak faham? Jadi para pelajar kena ingat, para pelajar kena ingat bahawa jadikan cikgu itu sebagai rujukan utama, dan juga guru kaunseling juga boleh dijadikan sebagai pembakar semangat untuk kita dapat balik feel kita, dapat balik semangat kita untuk kita kejar balik mana-mana yang kita tertinggal. Itu dua. Jadikan guru dan jadikan guru kaunseling juga sebagai rujukan supaya kita dapat capai matlamat untuk berjaya di tingkatan 6. Baik para pelajar, sebenarnya untuk berjaya di tingkatan 6 ni macam yang cikgu bagi tahu tadi, bukanlah susah sangat. Bukanlah susah sangat, tetapi yang penting bagaimana kita berusaha untuk mencapai kejayaan. Jadi siapa kata di tingkatan 6 ni kita tidak boleh berjaya? Boleh sebenarnya. Yang penting ialah kita sendiri. Jadi adik-adik, para pelajar yang cikgu kasih sekalian, tolonglah fokus kepada pembelajaran kamu walaupun di mana kamu berada, walaupun di mana kamu belajar. Pastikan kejayaan menjadi keutamaan kepada para pelajar. Cikgu doakan supaya para pelajar berjaya terutamanya di tingkatan 6. Jumpalah dengan cikgu, bincanglah dengan guru bimbingan dan kaunseling untuk mendapat kepastian yang lebih lanjut. Itu sahaja daripada cikgu. Assalamualaikum dan terima kasih. KPM.